PTI Jakarta. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama pemutaran video serta ucapan selamat atas launchingnya Universitas PTI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, Om Prasetyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejak berdiri pada tahun 1971, perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta telah menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam yang terdepan dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran sehingga menghasilkan generasi muslim yang berkarakter dan berprestasi. Dalam kesempatan yang berbeda ini, saya, Indra Nursi, Pemeran Sosial Sekir Prabowo Energi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas launching Universitas PTI di Jakarta dan pelaksanaan juga di luar negara 2023. Semoga Universitas PTI di Jakarta dapat terus berkontribusi dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berilmu mulia, beramal dengan akhlak mulia, sebagai modal dalam mewujudkan cita-cita untuk visi Indonesia Emas 2045. Universitas PTI persembahan untuk negeri. Siap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Salam Malaysia. Ini beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makmur Al-Bashi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengucapkan selamat atas alih statusnya perguruan tinggi ilmu Al-Quran menjadi Universitas PTI Jakarta. Semoga menjadi universitas terdepan dan mendunia, menjadi rujukan masyarakat untuk membentuk mahasiswa yang cerdas, bermakna kritis, sukses dan bertukar hukum pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajarah Tantu Faiza Sa'adikum dan Sivitas PTI Jakarta mengucapkan selamat kepada Institut PTI Jakarta yang telah beralih status menjadi Universitas PTI Jakarta. Sekali lagi selamat dan semoga sukses dalam menjalankan perguruan tinggi Islam sesuai dengan cita-cita dan tujuan para guru Institut PTI Jakarta menjadi Universitas PTI Jakarta. Sekali lagi selamat kepada pimpinan dan sivitas Universitas PTI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LLL dan Kiai Haji Ahmad Zaini Mifta.
dan Kedutaan Bursa. Tepatnya pada Bursa 1973, pengelolaan PTI yang menandai kepada Yayasan Pendidikan Tambora yang didirikan oleh Letjen Purnawirawan Dr. Haji Ibu Mustowo. Tidak lama sejak didirikan, banyak hal membanggakan yang dilahirkan oleh PTI. Selain menelurkan ulama ahli Al-Quran, ahli Qiraat, dan ahli tafsir, PTI juga menghadirkan mahasiswa bahkan pengajar dari luar negeri seperti Syekh Abdul Qadir Abu Aziz Ahmad dari Al-Azhar, dan atas bimbingan beliau dan pengajar lainnya, PTI berhasil membuat sederet prestasi gemilang baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran dan Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA,
selaku Rektor Universitas PDI Jakarta. Didampingi Bapak Dr. Gus Ahmad Zaki Sirajj, selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, dan para Wakil Rektor Universitas PDI Jakarta, kepadanya disilakan. Lampunya mana lampu? Kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, Rektor Universitas PDI Jakarta, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, serta para wakil rektor, kami silakan kembali ke tempat.